Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys. Apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Mak Kepo. Kali ini kembali lagi bersama Mak Kepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Mak Kepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Mak Kepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Mak Kepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Aktor sinetron Ikatan Cinta yakni Arya Saloka berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Satu hal yang jadi bahasan adalah soal sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Dalam perbincangan yang terekam lewat Instagram Travel Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021 itu, Sandiaga Uno menyentil soal alur sinetron yang tayang di RCTI itu. Rupanya Sandiaga Uno punya harapan soal nasib Ikatan Cinta ke depannya. Melihat dari alur ceritanya, Sandiaga Uno berharap Ikatan Cinta bisa menjadi produk andalan di internasional. Menurut Sandi, Ikatan Cinta bisa menjadi kebanggaan. Ini bisa jadi kebanggaan kita Korea punya drakor. Katanya dia berharap Ikatan Cinta tak hanya bisa hits di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, superhit tidak hanya di Indonesia, Malaysia, dan Brunei katanya. Bahkan dia punya angan-angan Ikatan Cinta bisa sampai Amerika Latin. Ini karena menurutnya Ikatan Cinta memiliki alur cerita yang keren tak kalah dari telenovela. Mengapa tidak bisa ke Amerika Latin, ujarnya. Keren banget alur ceritanya gitu, mengikuti artificial intelligence gitu. Sambungnya, dia berharap suatu saat Ikatan Cinta jadi produk hiburan yang merambah internasional. Suatu saat bisa jadi produk kita yang unggul di tingkat internasional, katanya. Sebelum dalam konten itu Arya Saloka mengungkapkan karakter sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta memiliki sejumlah kalimat khas yang menohok pada Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo, terlebih kalimat itu diucapkan dengan pedas dan tegas oleh Aldebaran yang membuat para perempuan ciut hatinya. Pertama, ketika nama lengkap Andin disebutkan dengan jelas oleh Aldebaran. Hal itu biasanya, kata Arya, diucapkan ketika sedang menasehati Andin yang cenderung keras kepala, menginginkan sesuatu Andin itu susah dikasih tahu. Misal Aldebaran bilang Andin minta mau makan di pinggir jalan, Al bilang kalau makanan di pinggir jalan nggak higienis, cuci kurang bersih atau makan kurang bersih. Tapi karena lagi hamil jadi maksa, akhirnya keluarlah kata-kata itu. Andini Karisma Putri bisa dengerin saya enggak? Saya enggak mau kamu sakit, kamu mules-mules nanti opname di rumah sakit. Biasa seperti itu jadi nama lengkap tersebut.
Beber Arya Saloka. Kata-kata kedua yang kerap diucapkan Aldebaran adalah, apalagi, rupanya kata itu begitu khas diucapkan dan cukup sering didengar para pecinta sinetron tanah air. Ternyata cerita dari terucapkan kata-kata ini cukup unik loh. Kalau apalagi sebenarnya sama kalau Andin lagi banyak permintaan. Terus susah dikasih tahu atau awah capek. Misal baru pulang kerja. Al bilang saya langsung ke kamar ya. Andin biasanya manggil dan Al noleh bilang apalagi. Terang ayah satu anak itu. Kata terakhir adalah kecenderungan Aldebaran yang enggan membuat Andin merasa terlalu senang. Biasanya di beberapa adegan Andin terlihat meledek dan Aldebaran merasa jadi salah tingkah. Gak usah GR kamu. Biasanya diucapkan karena Andin suka ngeledek keluar kata-kata itu. Terangnya, Arya Saloka pun menuturkan bahwa dalam mendalami perannya itu bukan hal mudah dan butuh banyak belajar. Untuk itu ia berpesan pada para artis baru agar tak berhenti menimba ilmu sehingga aktingnya tetap disukai penonton. Belajar harus haus ilmu karena seni peran gak ada habisnya pesannya. Sandiaga Salahuddin Uno yang merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf berdiskusi bersama Arya Saloka. Oke guys, sebelum mau pamit undur diri, sekali lagi Makepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Makepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.